Tongkol kenyar di sini lagi murah, 18.000 per kilo. Dipotong tebel-tebel, terus dimasak rica-rica kemangi. Jangan lupa siapin nasi yang banyak, karena sepiring nasi gak bakal cukup kalau pakai lauk ini. Suwedep pol. Langsung aja yuk ke cara membuatnya. Masak yuk. Pertama, chopper bawang putih, bawang merah, cabai rawit, cabai merah, jahe, dan kunyit. Setelah itu, masak sampai airnya kering, baru tambahkan minyak. Beri daun pandan, daun jeruk, daun salam, sama sereh, tumis sampai benar-benar wangi. Campur ikan dengan bumbu, ungkep sebentar sampai ikan matang. Nah, kalau udah, masukkan air, bumbui garam, gula, kaldu bubuk, aduk rata. Jangan lupa koreksi rasa dan masak sampai bumbu meresap. Terakhir, masukkan daun kemangi yang banyak, bawang pre dan cabai rawit utuh. Nah, ini udah jadi. Selamat mencoba. Semoga suka dengan resepnya.